kita sudah berada di wilayah Kota Palopo. Perjalanan kita ini menurun terus sampai di Kota Palopo. Tadi di perbatasan Toraja Utara dan Kota Palopo kita berada di ketinggian dan mulai menurun terus. Kita ketemu lagi segerombolan kerbau di antaranya. Paling tinggi nilainya kerbau jantan.
meskipun udaranya dingin karena kita melewati jalan yang banyak pohon kiri kanan, tapi saya tetap waspada untuk menutup semua kaca jendela. Di sini biasa ada lintang darat, memang ukurannya kecil. Tapi biasa tiba-tiba tidak itu dari mana sumbernya bisa langsung melengkir di tubuh kita. Dan paling dikhawatirkan kalau dia masuk di lubang-lubang badan, sampai hidung atau telinga. Ini sangat berbahaya. Kita boleh menemukan satu masjid.
Meksiko kan yang berputarnya hampir 360 derajat seperti yang barusan kita lewati. Sudah sampai di jembatan Merah Putih, jembatan yang dibangun tahun 2021 dan efektif dioperasikan bulan November 2021. Jembatan ini dibangun setelah sebelumnya pada pertengahan tahun 2022 terjadi bencana longsor. Jadi pada
kondisi sebelum longsor di situ tidak ada jembatan. Namun karena terjadinya longsoran, jadi terjadi pergeseran tanah dan jalan yang hilang lumayan panjang. Akhirnya dibuatlah jembatan sepanjang 120 meter. Dan begitu terjadi bencana pada tahun 2020, segera dibangun jembatan gantung darurat untuk menyambung transportasi yang terputus. Namun jembatan gantung ini hanya diperuntukkan bagi pengendara sepeda motor dan pejalan kaki. Dan selanjutnya segera dibangun jembatan rangka baja yang kemudian selesai di pertengahan 2021 dan efektif difungsikan bulan Oktober November 2021. Jalur ini banyak tanaman cengkeh dan buah durian. Tanaman cengkeh ini mulai ditanam sekitar tahun 70-an.
kencing bareng bapak. Tunggu dulu, nak di mana yang mau kencing? Sampai Palu. Sedap semua caranya lambung ini motor. Ramai orang ketara, jadi ramai ini sepanjang jalan. Biasanya kita sewing sini satu-satu mobil. Ini ramai dari atas dan ke. Soalnya kan ini libur, masih libur sampai besok. Gimana semua kelas di sini? Masih jauh juga lagi 19 kilo Pak Lopo. Kirain tinggal 10. Sudah berada di area yang